Selamat datang ke program Hari Sukan Negara peringkat daerah Kintar. Okay, so saya Muhammad Zawi Bahari daripada Persatuan Badminton daerah Kintar dan juga Persatuan Badminton daerah Perak. So hari ini kita akan memulakan program untuk Hari Sukan Negara. Kepada menyambut Hari Sukan Negara, so hari ini badminton akan memulakan program asas teknik badminton. Okay, so sebentar lagi kita akan tunggulah semua masuk ke Zoom dan YouTube. Kita akan mulakan program kita dalam masa 5 minit. Okay, jumpa sebentar lagi. Okey, selamat pagi semua. Saya Wilson Chiu, adalah moderator untuk Klinik Asas Badminton Hari Sukan Negara 2021 untuk pagi ini. Kita sedang bersiap sedia untuk memulakan Klinik Asas. Saya akan teruskan acara ini selepas Encik Zamri bersedia dengan rutin seterusnya. Harap bersabar semua. Terima kasih.
Okey, saya akan share video dynamic warm up dulu dan selepas itu kita sedang menyusun pemain dan kita akan buat bersama-sama nanti.
Paris dan Paris dan Paris Paris. Good morning, God. Good morning. Adalah hari satu Malaysia menyambut hari sukan. Okay, betul. Okay, hari ini kita untuk kita akan mengadakan satu program asas teknik badminton. Saya akan tambahkan teknik dan lain-lain lah. Okay, so kita akan buat satu semangat untuk anda semua, untuk awak semua. Okay, ready? Berak! Boleh! Berak! Boleh! Kita buat latihan dynamic warm up. Okay, saya anggap tadi saya sudah letak dekat dalam video sana, ya, yeah, untuk share pada YouTube. Okay, sekarang kita akan ini dan anda semua di tempat masing-masing yang kawan dari rumah. Okay, Paris, Paris dan Paris, dan kan Paris, 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 pula Paris. Ikut SOP, okay, ya? Anda tuan sana, okay. Okay, ke SOP ya. Jangan dekat-dekat, jangan rapat-rapat. Okay, boleh tempat masing-masing dan bawa refleks. Okay, masuk kita barisan masing-masing. Do coach Mehdi. Coach Mehdi jaga, apa ni, recharge dalam semua group perempuan, ya. Yeah? Girls. Ya, yeah. Okay. 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 Okay, semua peminat-peminat badminton dan juga players, ibu bapa, guru-guru, anda semua, okay, hari pagi ni kita akan mula dengan dynamic warm up. Okay, kita akan buat dynamic warm up supaya anda bersedia untuk latihan seterusnya. Okay, so let's go, come. Okay ya. Thank you.
Okay, kita akan lihat Okay, dynamic warm up. Kita gunakan pergerakan dalam satu serangga sahaja. Okay, kita ada side jump. Okay. Kita boleh guna dalam satu gelanggang saja. Tak perlu banyak gelanggang sebab ini dynamic warm up ya. Okay. Adik-adik semua boleh cuba ya. Nanti kita akan share dalam YouTube dynamic warm up ni. Okay, kita akan bagi link ataupun YouTube. Okay, teruskan. Okay, anda boleh lihat ya. So sekarang kita membuat fasa dynamic warm up. So adik-adik semua, tuan-tuan, guru, coaches, okay, boleh dapatkan maklumat ini nanti. Kita akan letak dalam YouTube Para BA dan Instagram Para BA. Okay.
Dengar ah. Hai cameraman. Hai cameraman. Sound dia tak? Tutup lah. Okey, seterusnya kita akan memberi untuk pada Greek packet. Okey. So nanti benda-benda ni pelajar ni pelatih semua akan membuat sedikit apa ni kita akan buat Greek. Okey. So untuk yang paling penting dalam badminton adalah Greek. So kita mulakan dengan pegangan Greek. So kita letak raket kita di hadapan kita. Okay, you view sini. Okay, so kita tengok sini. Okay, kita punya grip di sini. Right. So kita ada V grip. Paling mudah. Kalau tidak, kita buat macam salam. Yeah, shake hand. So jadi, pastikan tangan anda, raket anda begini. Okay, V grip. V grip. So, teknik dia adalah, teknik asas dia adalah senang supaya ke sini adalah forehand grip dan ke sini adalah backhand grip. Okay, kita akan buat di gelanggang nanti. Kita akan mula dengan servis dan pergerakan kaki. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan melakukan rutin bagaimana kita memegang raket dan juga pergerakan kaki. Kita akan pergi live dengan Sir Zamri sebentar lagi.
Okay, kita jumpa balik. Jumpa semula ya. Okay, so nanti anda semua boleh lihat untuk pegangan raket, bibir. Okay, ada forehand, ada backhand. Okay, lepas tu kita akan pergi menggerakkan hadapan, kiri, tepi, side by side dengan bahagian baseline. Okay, front court, mid court dan back court. Okay, kita pergi pada grid dulu. Okay, kita akan pergi setiap gelanggang dan lihat semua pemain-pemain sedang membuat pegangan raket ya. So, players, ingat ya. Nanti sini ya. Okay. Big grip, forehand, backhand. Big grip, forehand, backhand. Okay. And then cara membuat servis, nanti anda semua ambil satu settle. Okay. Okay, kita akan bagi you shuttle and then you buat servis. Okay, kita akan buat start dengan servis. No servis. Backhand, no servis. Kemudian, forehand, no servis. Kemudian, high servis. Okay. Kita pada grip. Kemudian, kita pergi kepada servis. Okay. Backhand, no servis. Dan forehand, no servis. Okay. Lepas tu, kita akan buat high servis dalam permainan single. Okay, okay, players, ready ya? Okay, okay ya. So, anda semua boleh lihat. Okay, saya akan buat satu pusingan. Lihat kumpul poin akan membuat pegangan raket. Okay. Yeah. Okay, saya akan bawa semua. Okay, tunjuk. Okay. Okay. Forehand. Forehand. Backhand. Okay. Okay. Big grip. Big grip. Okay. Okay, forehand. Ah, forehand. Backhand. Ah, okay, go. Okay. Okay, tengok ya. Big grip. Okay. Forehand. And then, backhand. Okay. Okay, jalan satu round. Okay, semua tunjuk ya. Semua boleh buat. Semua boleh buat. Buat ulangan selama 10 kali. Okay, buat ulangan. Go. Okay, sedia. Go. Go, go. Big grip. Forehand. raket di sana. Okey. Okey. Badan depan sedikit. Okey. Okey, pasal letak sini. Okey, ringankan tangan, ringankan ya, ringankan dengan menggunakan thumb grip. Ini panggil thumb grip. So kita akan buat low service. Okey. Okey, tengok ya satu pergerakan. Okey. Alright, so satu pergerakan. Okay, saya tunjuk ya. Okay, saya tunjuk. Pertama, grip. Okay, grip. Kedua, kedudukan, berdiri. Satu kaki di hadapan. Depan. Kemudian, satu kaki pegang begini. Okay, letak sini. Letak di depan raket sini. Kemudian, ada ayunan ke belakang. Dan kontak di sini. Okay ya, tengok ya. Kita mula. Senang aja, simple. Ready. Ah, okay. Okay,
Okay. So, semua sedia. Ambil satu center. Yang ini serve ke sana. Yang ini serve ke sini. One center saja. Anda buat. Okay. Okay. Okay, kita bawa. Okay, kita lihat. Okay, kita lihat. Okay, boleh mula. Boleh mula. Go, go. Mula. Okay, start, start, start. Okay, bagus. Okay, bagus lah, bagus. Okay, kurang. Okay. Good. Okay, bagus. Okay. Okay, anda perlu buat. Anda perlu buat. Anda buat latihan begini kurang-kurangnya sebelum coach datang ataupun selepas habis latihan. Okay, latihan servis ni amat penting ya. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya kita akan membuat pukulan servis tinggi. High service. Okay. High service. Okay. Ya. Okay. Kita akan buat high service. Okay. Lihat. Okey ya. Biasalah kanak-kanak ni dia memang macam tu ya. Okey. Masih muda lagi. Okey. So high service pun sama. Okey, yang penting kata perlu pegang di sini. Kita buka grip, forehand grip. Okey, forehand grip. Kemudian kedudukan high service ni kaki di sebelah kiri. Okey. Kaki di sebelah kiri. Okey. Lepas tu raket pegang begini. Okay, bibi. Okay, sama juga. Ingat, kainan terbakar ready. Okay, dan oh. Okay. Okay, ya. Lagi sekali. Lagi sekali. Okay, hadirin. Saya rasa semua yang peminat-peminat badminton ni dia tahunya. Okay, tapi pemain double banyaknya low service. Tapi pemain single pun peratusan sekarang banyak menggunakan low service. Ya, yeah? Maknanya backhand service. Sama juga. Dia single sama. Dia, tetapi dia akan menggunakan di hadapan sedikit. Kalau untuk double, dia akan dekat sedikit pukulan dia. Okay. So, berdiri untuk single, jauh. Jauh ya. Yeah? Kalau you buat backhand service, single kurang-kurangnya lebih daripada satu setengah raket kedudukan. Kau dapat ubah kawalan belakang. Right? Okay. Saya tunjukkan sedikit dari segi asli single low backhand service. Ini ya. So dia lebih jauh. Persediaan kita lebih jauh. Okay, ready? Begitu. Okay. Right. Kalau untuk servis tinggi, sama. High service. Okay, pastikan kontak anda. Okay, ready? Okay, itu high service. Alright? Okay? Okay? Boleh-boleh semua? Boleh buat? Okay, ready? Seorang buat, seorang tunggu bola di belakang. Thank you.
不要 Okay, sekarang ni Sean Raja akan membuat servis. Ya, begitu. Okay, good. Okay, very good. Sekarang ni Rafiq dari Taiping. Rafiq dari Taiping. Okay. Ini Surin Tren. Okay. Surin Tren. Okay. Alif. Okay. Okay, jadi ni saya ni under 12, Yong Lisan. Okay, Yong Lisan. Yeah. Okay. Okay, sekarang kita nak buat pergerakan work, pergerakan di hadapan. Okay, kita akan buat pergerakan di hadapan ya, front court work. Okay, saya akan bagi satu contoh daripada pemain. Okay, Yong Lisan. Okay, dengan pergerakan biasa. Saya akan jelaskan apakah nama pergerakan dan anda juga boleh tengok apakah corak ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Yong Lisan. Okay, mari kita lihat sama-sama ya. Okay. Okay, Yong Lisan. Okay, ini Yong Lisan. Okay. Oh, 12 tahun. Okay. Stay semua sana ya. Okay. Okay. So, Yong Lisan akan membuat pergerakan secara larian. Running step. Running step. Okay, kita akan buat running step. Di hadapan dan dia akan melakukan net. Okay. Shadow dia adalah running step. Okay. Okay. Cameraman. Coach. Dari sebelah sana boleh? Okay. Kita dapat pandangan. Ya. Okay. Baik. Okay ya. Okay. Baik. Okay. Okay. Kita akan buat perlakuan. Perlakuan yang pertama adalah running step biasa dengan net. Okay. Okay. Nanti saya buat ulangan 3 kali.
Okay, ready? Go. Okay, ini running step. Yeah, okay. Ini running step. Okay, so dia akan buat chase. Okay, ada pergerakan chase ya. So, tengok bahagian kaki dia. Okay, kita akan tumpu kepada foot dulu ya. Okay, go. Yeah, chase. Chase tu dia rapat ya. Okay, good. Yeah, okay, good. Okay, jadi dia dinamakan chase tu dia bila bergerak pas satu bergerak sini dan sampai ke sini. Okay, ya, running step tu macam biasa. Kalau kita nak ke sana, kalau tiga langkah, kita gunakan kaki kanan. Satu, dua, tiga. Itu biasa. Running step biasa. Satu, dua, tiga. Okay. Dan CC tu, satu, dua, satu. Okay. Alright. So, kita akan buat cross leg yang ketiga. Yang ketiga, kita buat cross leg back. Go. Yeah. Tengok kaki langkah dia. Okay. Dia akan silakan ke belakang. One, two, three. Yes. One, two, three. One more. Okay, good. Okay. So, kita boleh buat ulangan ni. Okay. Nanti saya akan bagikan ulangan dia. So, kita buat berapa kali depan? Lima. Lima forehand. Dan lima forehand. Forehand pun sama. Apa dari sana lah? Stay. Okay, go. Okay, ini lunge. Yang ini the lunge. Okay. Ini lunge step. Ataupun pivot. Okay. So, kita buat silang. Cross. Boleh cross. Ada boleh cross. Go. Yeah, sama ya. Okay. Stop. So di sini dia ada stance. Dia ada stance. Mana ready ataupun ready position eh. Stance. Okay, you mesti ready. Okay, sebelum pergi ke hadapan. Okay. Okay, all boys. Can do. 5 kali sebelah kanan. 5 kali sebelah kiri. 5 kali forehand. 5 kali backhand. Okay. Backhand that. Okay, kita buat 3 set. Kita buat ini untuk 3 set saja. Okay. Jadi semua ya. Mudah-mudah. Satu orang buat saja dalam skor. Satu orang. Okay. And the next round kita akan buat. So, kita buat 1 set sekarang ya. Dalam 1 set ada 5 kali. Okay. Are you ready? Okay. Satu orang. Okay. Ready. Go. Shadow ni penting. Pergerakan ni amat penting ya. Latihan perlu dibuat selalu. Okay. So. Hai. Okay, next. Okay, next. Okay. Jadi anda boleh rehat. Selepas buat 10 ulangan, rehat dulu. Ya. Yeah. Kalau ada kalau ada dua orang dalam satu court, okay, kena buat satu rehat dan satu berada membuat pergerakan. So itu bermakna kita ada interval resting. Okay, ready? 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 Go! Okay, ini Syakir. Syakir ni dia memenangi pertandingan MSSPK yang baru-baru berada ni yang telah diadakan. So, Syakir baru berumur 11 tahun. Okay, dia jadi juara E-Challenge
MSSPK. Tahniah. Okay. Okay. We do one more round. Satu lagi. Dia orang tak puas ni. Okay. Kalau yang belum lihat, so yang baru ikut channel YouTube ni ataupun Zoom, so anda boleh lihat ya semua. Okay, ready? Ready, go! Okay, ulangan, repetition dan set, anda semua boleh rujuk. Okay, kalau boleh anda rujuk kepada jurulatih-jurulatih yang ada. Okay, mengikut kesesuaian masing-masing. Yang ini saya hanya tunjukkan dia punya basic saja, ya, basic saja. Okay, front court. Okay, kita akan pergi kepada side, ya, side. Okay, kita akan pergi kepada side. Anda boleh lihat. Okay, very basic. Okay, pukulan tengah ataupun pukulan mid court. Okay, kita ada pukulan mid court, ada beberapa pukulan. Dan saya hanya tunjukkan kepada pergerakan dulu. Okey, kita buat satu pergerakan. Pergerakan ke bahagian tepi gelanggang. Kita akan menggunakan blok. Okey, skill blok dan saya akan tunjukkan kepada pergerakan dia. Okey, okey. Boleh lihat ya. Okey, ready. Go. Okey, dia blok ya. Skill dia blok. Anda boleh lihat dia punya pergerakan kaki macam mana. Macam mana dia pergi ke mid-court sebelah kanan. Forehand. Okay, forehand mid-court. Jump, jump. Sikit kali. Lepas sikit kali. Dekat dengan belakang. Okay, good. Okay, backhand. Backhand pertama. Mata panas ini. Okay, buka kena pandang di sebelah sini ya. Tengok. Mula. Mula tengok sebelah lagi sekali. Sebelum kita buat latihan, mula ya. Okay, ready? Go! 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 Okay. Go! Okay. Okay, kita lihat ya. Okay, bila latihan, kita boleh buat. Sama ada 5 kali ulangan ke kanan dan ke kiri. Kalau nak buat berulang-ulang pun boleh. Buat ke kiri, ke kanan pun boleh. Tapi ikut kesesuaian lah. Kalau jurulatih ataupun anda nak memperbaiki atau nak buat teknik asas ni lebih kepada. Jangan lupa, jangan lupa semua awak punya split step. Jangan lupa split step. Okay. Mesti ada up pergi sana. Up. Okay. Okay. Kita akan gunakan teknik yang berada di ready position. Okay. Pak bersedia. Okey, ini basic saja ya. Okey, ready? Okey, ready. Okey, side. Open. Side, open. Okey, ready? Anda buat blok. Okey, buat blok. Bukan drive dulu. Saya bagi satu ski saja. Satu ski dengan full. Okey, ready? Go! Blok. Blok ni adalah pukulan ataupun skill di mana anda menahan pukulan smash pihak lawan. Okey. 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 Saya sini ada beberapa kebetulan. Ingat ya. Apabila anda membuat sesuatu pergerakan, buatlah dengan sungguh-sungguh. Okey. Ah, kena buat sungguh-sungguh. Kena buat sungguh-sungguh bermakna body language tu menunjukkan kalau awak buat begini, tengok awak buat begini ya. Ah, nanti bila awak main pun awak akan terikut-ikut. Tetapi kalau awak buat dengan agresif. Kita tengok ni ya, yang di stand ni saya suruh dia agresif. Tengok ya. Tetapi macam mana nak agresifkan dia? Saya tambah. Saya akan tambah. Agresifkan dia. Macam mana saya nak agresifkan? Sebagai seorang coach, anda lihat tadi dia main-main. Atau dalam bahasa Cina, cincai. Okay, dalam bahasa Melayu, malas. Dalam bahasa India,
Malas. Somberi. Okay, dalam bahasa India, somberi. Okay. Somberi. Okay, nanti saya belajar bahasa India pula. Okay. Okay. Jangan cicai lah kalau dalam bahasa cicai. Lagi okay, apa? Okay. Ah, saya baca bahasa. Jadi anak murid saya ni, saya di sini. Ya. So sekarang saya tempoh ni, saya nak bagi player ni supaya dia aktif. Okay. Gerakan yang aktif. Tadi ada saya perhati, ada murid sebagai jurulatih, anda perlu perhatikan gerakan murid-murid anda. Jangan buat hanya untuk buat latihan saja. Perhatikan dia. Okay. Sekarang dia malas. Dia malas lah. Don't worry. Okay, sekarang saya nak bagi dia fast. Okay. Kita nak tengok dia buat pula. Kita nak tengok dia laju tak? Jadi, go. Okay, bagus. Ready? Go. Okay, ready, go. Ini Rafi. Sana, apa tu? Clement. Okay, Clement umur 10 tahun. Okay, sana, boleh bawa tanda tengok. Tengok ya, ini pelatih saya yang berumur 10 tahun. Okay, 10 tahun. Kita tengok Clement. Okay, tengok Clement. Buat lagi sekali. Clement, go. Sikit. Tengok pergerakan dia. Okey. Okey, turun bawah sikit. Okey, go. Come on, move. Agus. Yes. Okey. Kita akan pergi ke saya punya pilih lorisan, tapi sebenarnya saya pun boleh pilih Sakir. Okay, saya bagi. Lorisan tak masuk pertanding ni. Yeah, dia tak masuk untuk e-challenge. Okay, so kita buat forehand lock. Dengan pergerakan forehand ke belakang. Okay. So, dia boleh buat dua-dua. Okay, jadi ini ya, yeah, dia. Okey. Ya. So anda boleh lihat. Okey, saya akan sebut mula. Okey, sedia. Go. Okey. Good. Ha, ini dia buat forehand. Overhead, sorry.
dia pergi ke Warwick. Okey. Saya tak buat backhand. Dalam e-challenge dia buat backhand, ya. Boleh buat backhand? Apa sekali? Backhand sana. Go. Yes. Okey, bagus. Okey, ya. Okey, boleh lagi seorang? Saya nak Syakir. Syakir? Ya. Syakir, juara e-challenge. Ya. Yeah. Okey, kita tengok juara e-challenge. Okey, ready. Go. Okey, Syakir. Yes. Yes, good. Good. Okey, Syakir, overhead, Syakir. Yes, good. Ada speed step, speed step. Yes. Good. Okey. Okey, stop. Okey, kita buat backhand sikit. Go. 3 kali. Good. Ah, tengok asli dia, tangan dia. Ah, tengok tu. Ah, real backhand. Yeah, okey, good. Bagus. Okey, ready for? Okey, boleh cuba. Okay, saya dah combine sedikit basic dan intermediate sedikit, ya, sedikit saja. Okay, ready, go. Kalau tak sebut semua. Kalau dia orang buat tak sungguh-sungguh dan kita paksa dia untuk buat laju. Okey. Kita suka satu buat, seorang membuat pergerakan dan seorang rehat. Okey, perhatikan, ya. Okey, ready. Ready. Go. Selesai, ya. Okey. Okey. So sekarang anda dah buat front court, mid court, back court. So kita gabungkan. Ya, kita akan gabungkan jadi full court. Okey. Jadi anda boleh buat program anda ataupun latihan anda selepas membuat setiap penjuru yang pertama tadi, penjuru di sebelah kanan forehand. Okey, yang ini, ya, tadi forehand, kemudian buat ulangan backhand 5 kali. Ingat, okey, ingat, kita akan buat ulangan beberapa kali, jangan buat terus, ya. Jangan buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu kemudian. Okey. Yang tadi, ulangan tadi, untuk kemahiran pergerakan, mesti buat ulangan. Bagi biasa dia. Bagi biasa. Jangan ada yang, apa tadi? Bukan, apa tadi yang kata? Somberi. Okey. Jangan buat cincang. Jangan buat somberi. Dalam bahasa India disebut somberi, tapi nama saya Zambri. Okey, okey, ya. Sudah dekat juga. Tapi saya tak malas. Okey. Okey. Somberi, Zambri. Okey. Okey. Alright. So, jadi perlu ingat latihan mahirkan di sebelah forehand, mahirkan sebelah backhand, mahirkan sebelah mid court forehand. Backhand, side atau side to side, dan forehand, okay, forehand, okay, forehand base dan overhead, okay.
Okey. So, selepas jumpa tadi yang tersebut, anda boleh kombinkan, boleh gabungkan. Jadi, boleh buat nombor bilangan. Okey. You boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan supaya ingatan lebih bagus, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Okey. Itu senang ya. Itu senang. Okey. Jadi, kita buat dan kira. Dan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You habis satu gelanggang. Contoh kan, satu gelanggang. Kupon. Sudah ada satu pusingan. So, bagaimana kita nak dapatkan reputation? Okey. Dalam reputation. Anda boleh buat 30 saat, 60 saat atau 1 minit. Atau dengan kiraan. Lalu kita buat berapa? 6 kali 5, 30. Ataupun 36. Okey. 6 kali 5. 6 kali 5, you ada 18. You ada 6 kali 5, 30. Mana ada 18? 6 kali 3, 18. Okey. Alright. Ah, itu Sean Raja jawab. 6 kali 3. Sekolah mana tu? Yeah. Okey. 6 kali 5, 30. Okey. So, anda boleh buat perpuluhan dengan 30. Okey. Mari kita lihat. Mari kita lihat sekolah pemain. Okey. Saya India. Okey. Nanti saya tak panggil pula. Kita jadi manjung. Okey. Kita lihat saya India. Okey. Saya India akan buat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. 30 repetition. 30 ya. Saya nak buat penuh. Okey. Right? Okey. Are you ready? Okey. Anda semua boleh lihat gerakan dia ya. Gerakan dia, ready? Okay, ready, go! Bukan buat. Okay, saya tunjuk ini satu set. Okay, ini satu. Jadi, kita ada berapa? Salah. Ini baru berapa? Baru 12. Okey. Tengok dia. Dia bagi dia buat sampai 30 dah. Okay, ah. Dia buat baru tak sampai 3 pusingan ya. Ah, dah tersungat dia. Okey. Ah, sudah tersungat dia. Ya. Ah, sebab tu latihan shadow ni sangat penting kalau awak nak menjadi seorang pemain persorangan. Okey. Okay, bagus. Baru pusingan 4. Tarik nafas. Tarik nafas. Baru 4 ya, belum 5. Sudah? Oh, dia sudah. Saya kurang 1. Okey. Okey. Okey, anda semua boleh buat. Okey, latihan ni. 1, 5 pusingan dan 30. Kalau di peringkat negeri, kita dah sampai 15 hingga 20 set. Okey. Jadi untuk peringkat perpuluhan, anda boleh buat cuba secara 10 set. Jadi 30 pergerakan kali 10. Okey. Sudah maju, tambah lagi 5. Maju lagi, tambah lagi 5. Jadi 20 set. Okey. Sekarang kita dah sampai 20 set. Eh. Sudah ke belum? Ha, you tak datang. Tak dapatlah 20. So now, I cannot. Sorry. Sekarang, kita akan buat dulu. Okay, let's go. Yes. Okay, ya, semua boleh dapat ya. Kalau saya terlalu laju, anda semua boleh lihat semula dalam YouTube. Okay. Alright. Okay. Okay, kita mula. Okay, kita buat 2 set saja. Okay, ready. Ready, go! Okay. Pukulan backhand, block, smash, overhead. Yeah, okay, good. Okay.
Tapi yang tengah sini. Oke, nomor dua. Oke, satu orang buat di dalam dan seorang menunggu dan ada masa untuk rehat sekarang. Oke, ready, go! Tempo saya. Okey, sekarang ada Tan Yunjia dari Manjung. Tan Yunjia berusia 13 tahun. Okey, kita punya ranking. Okey, ranking umur 13 tahun. Okey, ni Aisyah dia daripada Manjung juga. Ini Besar. Besar ya, 13 tahun pernah separuh akhir di sakit remaja berpasangan dengan suri intern. Okay, anda tengok ya, ulangan ni penting semasa buat shadow. Okay, lihat semua ya. Okay, ni baru berumur 12 tahun. Gerakan kaki ni perlu dibetulkan juga. Walaupun anda lihat nampak smooth, nampak dia bergerak dengan lebih ni, tapi cuma lihat ni ya, lunges dia tak cukup ya, makna lunges. Okay. Nah, ini kita tengok tadi. Kita tengok ya, Alif. Tengok Alif. Alif berumur 15 tahun. Ya. Rehat 5 minit. Okay, kita break untuk latihan ini, tetapi saya akan masuk ke pemain perempuan ya, bawah 12 tahun. Saya ada bawah 12 tahun dan ada orang bagi orang umur 14 tahun ya. Yeah. So ini pelatih umur perempuan. Okay, kita akan pergi kepada wanita. Okey, saya akan tunjukkan sedikit gerakan atau perkumpulan ya. Kita akan pergi pada basic. Kita akan pergi pada basic. Pada drop, lift dan sebagainya. So, kita akan buat perkumpulan asas yang pertama, perkumpulan lock. Okey. Okey. Kita akan pergi ke belakang. Okay, come. Hopefully.
Okay, kita kalau kita perhatikan adalah pukulan log. Okay. Kita akan buat pukulan log. Ya, ya. Ya. Kita menjelma kembali. Okay. Alright. So saya nak panggil Kokoli dengan Aina dulu. Okay, Kokoli, Limun. Come. Ya, Limun. Ha. Limun. Okay, Limun. Ah, dia dah sama di sana. Ya. Okay. Di sana ada Aina. Okay, sana ada Aina. Kita bagi dia warm up dulu. Kita bagi dia warm up dulu. Ada satu lagi. Okay, warm up please. Okay, perhatikan pukulan. Okay. Pastikan pukulan dia, dia akan buat lock. Okay. Di sana, Aina ada cone. Di sini, tak ada cone. Okay. Tak ada cone dulu. Nanti baru buka. Supaya dia ada pukulan yang lebih kuat ke belakang. Ya. Okay. Yang sana tu, kita nak test dia. Gerakan. Sama juga. Okay. Lock. Okay. Boleh-boleh lock. Lock. Okay. Latihan mereka dengan membuat pukulan lock 5 hingga 10 minit. Lock lurus. Lepas tu, anda boleh buat lock cross. Okay, saya demo dulu. Nanti saya akan tunjuk bagaimana mereka buat. Okay, yang di sini, sebelah sini ada 2 dengan 1. Di sini ada 1 dengan 1. Seorang dengan seorang. Ya. Sekiranya kita ada pemain 5 orang, jadi kita perbagaikan. Di sini 2 orang, sana seorang. Okay. Ya, nanti saya tunjuk. Okay. So, sekarang basic dia. Dia kena buat. Anda kena buat lock lurus. Straight lock. Lock clear. Okay. Bukan shooting lock. Bukan apa. Basic lock adalah lock clear. Okay. Pergerakan anda. Kalau di sini dia. Patutnya dia perlu bergerak. Satu langkah atau dua langkah. Jangan jadi pemain zomberi. Zomberi ni pemain malas. Bukan Zambri. Okay. Okay. So, dia return. Pelak macam ni, basic. Okay. Okay, you basic saja. Aina, sambungan. Intermediate. Okay. Sana sudah advance. Takkan sikit. Lagi. 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 Okay. Okay, kita lihat sekarang. Eh? Okay. Yang hopefully akan berada di sini saja. Okay. Aina akan ada di sana. Dengan ada pergerakan. Okay. Okay, kita boleh. Ayu tak baik. Sudah biasa. Kekut. Basic lock. Okay. Lihat ya. Kekut ni akan berada di sini saja. Gerak sikit.
So, pukul ini tak bergerak. Okay. First, tengok ya. Mata. Yang ini dikira kita nak buat dia ada pergerakan. Pergerakan. Laju sikit, Anna. Okay. Ha, okay. Okay, stop. Aku senang lah. Aku senang. So, pula bergerak. Tadi kokoli tak bergerak. Okay. Bila kokoli bergerak, kokoli ambil sun. Tadi kokoli tidak bergerak. Dia hanya gerakan dia setempat saja. So, basic. Seorang pemain perlu ada gerakan. Okay. Aina, sekarang Aina bergerak juga. Sama rata. Saya tambah dia. Tambah untuk lebih supaya dia ada balik ke posisi di tengah. Okey. Okey ya. Straight lock sahaja. Dua-dua bergerak. Pempoli bergerak. Aina pun bergerak. So tak ada static. So, ini untuk membuatkan dia orang ataupun membuatkan pemain ini bersedia. Okey. Jadi. Jadi. Pula. Aina masukkan. Okay. Okay, kita boleh buat 5 minit hingga 10 minit. Okay, dan mungkin boleh lebih. Okay, habis forehand, tukar pada overhead. Ha, sekarang saya tak tunjuk overhead lah. So, kita buat cross. Pukul ni masih. Okay, sekarang kita buat pukulan silang. Ada nafas. Okay, ready? Ready? Nanti boys akan buat ini ya. Nanti selepas ni awak akan buat. Tengok ni. Jangan tak tengok ya. Lepas ni, awak dah turun ke Belanda, kita buat macam ni. Okay, are you ready? Ready? Go! Ready, press start. Sama. Pastikan ada pergerakan. Selepas pukul masuk. Tambah lagi. Kita dah masuk ini dia. Sambung lagi. Okay, go. Good. Atas lagi. Kuas ke Aina. Okay. Habis satu lawan satu. Maksudnya satu dengan satu. Kita tengok dua dengan satu. Okay. Yeah. Okay, dua orang di sini akan membuat pukulan lurus, straight lock sahaja. Okay, ini saya dah tunjukkan cara-cara untuk tambah sedikit tekanan kepada yang seorang di sana. Okay, so kita combine, kita cantumkan latihan ini. Saya sebab kita ada 2 jam. Jadi saya akan rangkumkan latihan lock dulu. So latihan lock ni selepas selesai yang satu dengan satu, kita check dia punya pukulan, kita semak dia punya pergerakan dan kita buat berapa kali kita nak buat atau berapa masa kita nak tetapkan. Okay. Kita mula dengan dua orang.
Anda di sini, okay. Mari kita mulakan. Sedia, go. Saya mobile cameraman kena duduk sekejap ya. Okay. Alright. Kalau kita lihat ya. Okay, ya, sorry. Sorry, saya tengah kawal SOP player, okay, supaya mereka tidak berdekatan. Okay, ya. Kita lihat di sebelah sana Justin daripada Bandung. Okay. Jadi kita ada juga orang apa ni campaign daripada Pantai Remis. Okay. Kita ada Bali dari Ipoh. Okay. Kita lihat Justin sedang buat lock state dan lock front. So anda boleh berlatih membuat pukulan ni selama 10 minit seorang. So rotation dia 10 minit seorang. Jadi bila tukar akan tukar. Okay, Chen. So kita buat pusingan. So bila seorang dapat 10 minit, jadi latihan ini kita habiskan selama 30 minit. Okay, go. Ini contoh saja. Tadi tak sampai 10 minit. Jadi kalau awak berlatih, bermakna setiap pemain ini akan mendapat 10 minit seorang. Okay, kalau di sini kita bagi 15 minit seorang. Ya. Okay, ini perlu. Perlu buat latihan ini sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu ya, buat pukulan macam ni. Kemudian dia akan tambah dengan pukulan drop, pukulan smash dan net dan sebagainya. Dan kita boleh combine. Okay. Okay. So kita rehat lagi sekali, rehat untuk 2 minit. So saya akan gunakan masa untuk rehat dan sementara saya rehat, sebenarnya kita akan pergi kepada pemain-pemain di sana. Okey. Okay, kita boleh lihat sana, pemain-pemain sana sedang buat netting. Okay, ini latihan net. Biar-biar kita net. Okay, buat net. Ini latihan. Okay, ini latihan. Anda berlatih untuk buat spin net atau netting. So, selalunya kita boleh gunakan sama ada di awal latihan. Okay, di awal latihan permainan. Kita boleh buat bermain sebelum kita adakan latihan-latihan yang seterusnya. Okay, ini pukulan net, netting untuk membuat kemahiran net. Okay, ya. Okay, lihat di sini. Teknik untuk buat net. Pastikan raket sama tadi, grip, dan pastikan sentuhan tu berada rapat dengan net. Serapat-rapat yang boleh. Ingat ya. Okay, ya, tengok.
Go. Okay. Dapat dia buat net. Eh, lawan net dia. Ya. Ah, kalah. Ya. Jadi clear ya. Okey. Net. Latihan ini kita buat selalu ya. Okey, kita gunakan ni supaya mereka sini. Okey, lepas ni saya akan suruh mereka buat pukulan drop dan lift. Perhatikan ya. So, yang ini kita boleh buat lebih kurang 10 minit. Selesai 10 minit, kita boleh buat drop. Okey. Okey, one lift. Okay, ini individu ya, ini satu seorang side by side. Okay, selepas tu kita boleh buat cross, buat lebih kurang 10 minit. Seorang 5 atau 10 minit dan tukar di sebelah sana boleh buat drop pula. Okey, sana drop. Okey. Drop. Tinggi ya, rekat tinggi. Nanti saya akan pecahkan cara membuat pukulan drop. Saya akan pecahkan sedikit. Anda lihat dulu cara membuat drop latihan. Cari lift. Okay, lihat ya, tangan untuk lift. Okay. Sana untuk drop. Okay, tengok just lift. Okay, sini. Just lift akan buat drop. Tengok. Okay. Akan buat drop. Okay, forehand drop. Okay, selepas ni kita akan buat multi shuttle. Okay. Kita break sekejap. Kemudian kita akan buat multi shuttle. Multi shuttle saya akan rangkumkan latihan-latihan yang menggunakan shuttle drill. Okay. Multi shuttle drill. Thank you.
Okey, yang ini dua dengan seorang sambung tadi, dua dengan satu. Okey, bermakna dua satu boleh buat sama juga. Yang ini boleh buat ke kiri dan kanan ya. Boleh buat kiri dan kanan. Alright. Okey. Okey. Okay, saya boleh buka mask. Okay. Okay. So, kita ambil break 5 minit. Okay, lebih kurang lah. Kita...
Okey, minta maaf. Ada gangguan tadi. Gangguan. Ada call ya. Okey. Okay, kita sambung selepas ini sekejap lagi. So, selepas ini kita ada dua dalam satu. Dua dalam satu itu bermakna saya akan tunjukkan cara untuk drill, netting, drive dan pukulan belakang. Maksudnya front court, mid court dan back court. So, saya akan tunjuk dan anda semua boleh perhatikan. So, kita boleh buat ikut semula apa yang telah kita lakukan pada peringkat awal tadi. Yang ini adalah fasa dah masuk ke fasa ketiga. Ya, dalam 2 jam setengah punya latihan, so kita sudah masuk ke fasa yang ketiga. Okay, tadi kita ada dynamic warm up. Sebenarnya dynamic warm up tu ada lebih kurang kita kena lakukan 2 set. Okay, selepas tu kita buat shadow racket, gerakan dan movement, betulkan pukulan. Kemudian daripada yang sama, saya dah masukkan elemen pergerakan dengan shuttlecock. So ada drift. Okay, yang ni peringkat yang terakhir, fasa ketiga saya adalah dengan menggunakan shuttle drift. So anda boleh buat program ni secara pilihan anda sendiri supaya sesuai dengan pemain-pemain yang kita nak latih. Okay. Okay, sekejap lagi saya minta rehat dulu sekejap. Okay, mohon kurang 2 atau 3 minit, kita akan datang semula. Okay, jumpa sekejap lagi.
Bali. Oke. Oke, kita bersua kembali. Oke, dalam khusus asas ataupun teknik asas klinik badminton ya, bukan khusus. Klinik asas badminton. Oke, kita sambung tadi yang saya kata tadi. Oke, kita ada front court, kita ada front court, dan kita ada mid court, dan kita ada back court. Okay. Kita gunakan, mula-mula saya nak gunakan didik secara tangan. Yeah. Maknanya hand speeding. Jadi anda boleh berdiri di sini untuk dapatkan kedudukan yang sesuai. Untuk berdiri terlalu jauh. Okay. Ini untuk coach. Ini untuk coach. Dan sana untuk player. Okay. Kita boleh pun nanti anda akan lihat Saya akan buat ni dulu, saya demo dulu, saya tunjuk. Dan selepas ni pemain-pemain akan lakukan sendiri. Okay, alright. So, kita akan buat pukulan net. Pukulan net. Okay. Jadi, ini palingan ya. Jadi coach. Okay, nanti sambungkan ya kan. Okay, sekarang player pula. Player. Okay. 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 Boleh buat selama 10 biji shutter atau 10 biji shutter ke kanan dan ke kiri. Yang itu boleh buat ulangan tak? Kira berapa kali sehinggalah pemain ini mahir. Dan awak kena betulkan, anda kena betulkan dia punya gerakan dia. Okay. Kena buat. Okay. Kena betulkan balik. Grip. Okay. Sama juga kalau backhand. Sama juga. Pastikan ada thumb grip atau V grip pun boleh. Tapi kena perlahankan sedikit. Okay, jangan terlalu ketat. Okay, jangan ketat sangat. Longgarkan sikit dan sentuh satu. Okay. Okay, kita lihat dua orang buat sekali lagi. Okay, Aina buat. Okay. Kita lihat sampai untuk okay. Kita tengok apa di girls under 12. Okay. Atas sikit, Aina. Ya, yeah. Okey. Jadi kena betulkan. Kalau dia tak lepas, mana perhatikan raket dia di bawah, atas atau selalu bawah. Okey.
Okay, jadi kita kena buat pembetulan terus. Jangan biar dia buat. Buat pembetulan tu terus on the spot. Jangan biar buat macam ni. Ya. Saya tak nak pemain yang dilatih. Pemain yang dilatih, bermakna selalunya pemain dilatih, jangan biarkan dia habiskan 10 saja. Kediri. So, okay. Ini saya pecah mata. Saya bagi dia buat je. Saya biar je dia buat silap. Okay, saya biar je dia buat silap. Saya biar je dia. Okay. Okay. Ini saya paksa dia sikit. Okay. Okay. Jangan baling macam ni. Okay. Kalau boleh. Kalau boleh. Setiap satu pukulan tu mesti kita perhatikan. Perhatikan kaki dia, tangan dia, mata dia, kontak muka raket tu. Ya, yeah, okey. Pembukaan raket perlu, perlu ya. Yeah. Sedia. Tengok. Okey. Balik. Okey, tengok dia raju sikit. Yes. Yeah. Lembut sikit. Ya. Yeah. Tolak sikit. Yes. Okey. Okey, lagi satu. Coach, jangan guna perkataan-perkataan yang kasar kepada pemain. Apa ni tak boleh buat? Jangan ya. Okey. Jangan gunakan perkataan yang, "Hey, bila kamu nak pandai ni?" Tak boleh ya. Sebagai coach dan sebagai pemain, anda kena perlu bersabar dan mesti betulkan. Betulkan balik. Hey, tadi tak jadi ya. Hey, tadi tak jadi, kenapa? Mungkin lambatlah saya ni. Okay, ataupun raket saya pegang begini. Okay, tak betul. Okay, jadi ini coach dan pemain perlu ingat. Awak bukan jadi ketua negeri. Yeah, awak bukan minda negeri. Okay, awak bukan milikan negeri. Super. Super. Zumberi, malas. Okay. Awak tengok pukulan-pukulan malas ke? Ini ada pukulan malas, tengok. Tengok ya. Okay. Saya buat iklan sikit. Pukulan malas. Ini pukulan malas. Dan ada pukulan style. Tengok ya. Jelas ya, jelas. Pada anda-anda yang join Zoom dan YouTube, thank you join kepada Hari Sukan Negara. Okay. Saya buat latihan ni atas asas badminton. Tengok, saya dah lama tak pukul. Tapi kena berlatih lah. Okay. Oh, tengok. Ini pukulan bukan somberi. Okay. Tengok, ini saya punya backhand net. Okay. Pukulan orang malas. Okay. Sebab dia kata apa? Apa tu? Kenapa hari-hari sempatnya? Alah, aku dah beri apa hari-hari sempatnya? Bosa. Ini dah bosa. Ini dah bosa. Okay, tetapi. Tetapi, kalau you tak mahir ni, apa berlaku? Kalau you tak mahir ni, boleh smash tak? Tak boleh. Tapi malas. Malas tapi lepas. Tengok. Tapi malas. Malas punya. Okay. Hari ni jadi ya. Malas tapi lepas. Okay. Alright. Malas tapi lepas. Kenapa? Kenapa malas tapi lepas? Sebab saya ada skill. Faham? Skill dan pegangan raket yang betul. Kalau you tengok. Malas. 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 Tapi, tapi kenapa? Nampak malas tak? Sebab saya dah biasa. So, yang biasa ni lah akan jadi luar biasa. Faham?
Bila you tumpu, terlalu tumpu dan tangan keras, apa berlaku? Apa berlaku? Terlebih. Ini lembut. Lembut. Okay. Right. Sama juga kalau forehand. Sama juga kalau forehand. Okay. Saya rasa saya malas tadi. Tapi saya kenapa lepas? Kenapa saya lepas? Tengok. Spin. Alamak. Sorry. Tinggi sangat. Okay. Tinggi tak bagus. Okay. Okay. So habis. Rangkap. Okay. Sekarang saya nak guna packet feeding. Saya nak guna racket feeding supaya pukulan hari ni saya nak bagi dia pukulan drive. Saya nak train dia pukulan drive. Forehand drive. Okay. Okay ya. Jadi kalau you tak boleh guna racket, nanti saya tunjuk. Kalau tak boleh guna racket, dia guna high speed. Sekarang saya nak tunjuk pada penonton semua tu untuk bagaimana untuk buat feeding, untuk buat pukulan drive. So, ya, kita kena pergi sini. Dan serta jangan banyak-banyak. Jangan terlalu banyak ya. Yang terlalu banyak tu di BAM. Yang kita ni belum BAM lagi. Anda slow-slow tak apa. 10 hingga 15. Jangan letak sampai ke bahu. Tuan-tuan, semua jangan letak di bahu. Di sini. Boleh. Saya boleh buat. Okay. Saya boleh buat. Tapi untuk basic, sebab hari ini asas sahaja. So, kita gunakan sedikit saja. Okay. Teknik pertama, kena lepaskan sama ada begini. Atau begini. Okay. Okay. Kita boleh ambil shuttle dan lepaskan bola. Kita tengok ya. Ada dua cara drill untuk dengan racket begini. Ya. Ha, awak pun belajar ni. Dia kena tahu IC. Stop coaches. Okay. Players, actually, straight. You must learn to have better. Faham? Faham ya? Ha, dia kena belajar juga cara untuk drill. Alright. Sama ya. Kita tengok. Pukulan drive. Lurus. Bukan cross lah. Ha? Saya tak cakap dia mesti cross. Dia mesti cross. Okay. Jadi, siap. Siap ah. Jadi, drive. Okay. Saya buat correction. Dia tangan bukan begini. Drive. Ingat. Dia kata drive bagaimana? Racket di parang. Itu berlaku dalam e-challenge. Dalam e-challenge, awak sudah buat kesilapan. Betul. Drive. Ada yang ingat, tadi saya sudah tunjuk blok. Okay, bila drive. Okay. Ini sama dengan muka. Sama. Drive. Okay. Contoh ya, tengok drive. Tengok. Ini drive. Itu drive. Ini drive. Don't worry. It won't touch you. Don't worry. Okay, see? That is a drive. Ini drive. Ini baru drive. Okay. Drive adalah paras. Faham? Okay. Yeah, I show you the drive. Drive is not here. It's not here. This is not drive. Apa yang you buat di sana sudah jadi. Macam ni. Okay, bukan drive. Okay, lihat. Bentukkan grip. Okay. Ready ya? Paras. Your racket face cannot be up. Racket face tak boleh buka. Racket face mesti tutup. Okay. Sini ya. Tengok lah. Tunjuk. Racket face jangan dibuka. Jangan pukul begini. Pukul begini. Okay ya. Bila sampai di sini. Bila sampai saja di sini. Terus tutup.
Jangan hayun terus begini. Ingat, the change of the grip very important. Sampai sini, you know, tukar terus. Sebab kesilapan awak, awak pukul je. Pukul saja. Tapi sampai sini, di sini, tutup. Change. Okay. Right. Kita tengok apa berlaku pada lelisan. Okay. Sekarang saya guna dekat sini. Okay. Kita ada lagi 15 minit untuk siaran langsung. Okay. Ha? Okay. Nanti kita sambung lepas. Okay. Ready. Go. Serius sangat dah. Memang serius. Okey. Untuk kalau untuk feeding feeding di sini gunakan tangan. Okey. So anda boleh baling di sini. Ini adalah untuk keselamatan diri. Okey. Jangan baling depan tu. Bahaya. Ini boleh. Kalau you baling sini boleh. Kalau untuk coach, kalau untuk coach, kalau buat drive, tengok ya. Baling dari sini salah. Saya ada nampak coaches yang buat baling dari sini. Ada. Tapi you kena pakai betul shield mask. Okay. Kena protect. Saya ada. Okay. Ya. Okay. Dan patutnya tadi saya bawa yang shield mask. Okay. Bahaya ya. Jangan baling dari sini ya. Ada orang buat macam ni juga. Bahaya. Tanya sikit. Nanti kamera pun kena. Cuma ada orang train macam ni ada. Bukan tak ada. Sebenarnya bahaya. Apa tengok eh? Yo. Saya tu takut. Kena ready. Right. 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 Ada tapi bahaya. Okay. Kalau you nak lebih selamat sikit. Come. Lebih selamat lah. Okay. Lebih selamat. Drive. Kena buang pun macam drive juga. Ya, tengok. Kena balik. Kata pun sama. Jadi, go. Lama sikit. Kena hati-hati. Jangan balik sikit. Cepat-cepat je nak. Okay ya. Penonton-penonton jangan balik sikit. Coach, semua jangan balik sini. Okay, sama juga. Okay, kita pergi. Pergi. Hai. Kita habis please habis pukul 1 okay. Then kita buat back court. That is back court, side court, right. Okay. Kita cari player lain boleh. Okay. Ashon, mari. Ini dia punya favorite. Ashon, are you share with your mother this Zoom? No. Why? Don't say. Let your mom back can see you lah. Okay. Okay. Kita akan buat pukulan. Apa? Belakang ada? Apa? Kita boleh baling. Kita boleh buat. Kalau kita tak pandai apa ni? Feeding raket. So kita boleh gunakan secara teknik feeding dengan tangan. Okay. Ini pun sama. Mesti protect. Coach, jangan balik dari sini. Nanti lagi ya. Okay. Okay. Ha, mata betul. Okay. So, kalau boleh, ambil side sikit.
Okay, kalau confident, kalau tak confident, post it. Itu ciri keselamatan. Okay, ready? Ready? Go! Okay, come. Go! Sudah nak habis. Jom ah. Okey, ready. Ha, jaga. Cameraman jaga. Okey, overhead smash. Okey. Okay, semua ya. Okay, kita dah cover. Sekarang kita dah cover front court, rail. Okay, hand speeding. So sekarang saya nak player semua buat. Okay, dibahagi ada tiga atau orang. Okay, start dengan front court dulu. 5 kiri, 5 kanan. 10 satu, 5. 5, saya nak you buat sini 5 set. 5 set dan 5 set. Okay, so boleh continue. Dan anda semua boleh lihat pasal ketiga saya dengan Dri dan ini untuk mendapatkan kemahiran pukulan-pukulan dalam asas badminton. Okay, kita rehat sekali lagi dan boleh tengok dynamic warm up. Dan boleh tengok, bukan dynamic warm up, boleh tengok cara-cara players untuk membuat latihan. Okay.
Okey. Orang banyak cuti. Ya. Ya. Boleh. Boleh. Okay, semua okay, sekian saja nanti hari ini saya akan ulang di, latihan dinamik itu di pada skrin, so anda semua boleh lihat. So habis saja dinamik warm up tu, anda boleh tengok balik semula dalam YouTube dan boleh klik sahaja sharing yang kita beri tu pada video, ataupun you type klinik asas badminton, you nampak poster Hari Sukan Negara tu. So okay, kita jumpa lagi. Kalau ada siri yang lain, saya akan share juga. Okay, jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Selamat Hari Sukan Negara. Boleh letak apa? Kita punya video. Yes.